Shalom para pemirsa yang berbahagia dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Pemirsa, Anda ada di Amerika, Anda ada di Indonesia, Anda ada di Australia, Anda ada di Jepang atau di belahan negara mana saja. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saya dan Anda. Pemirsa, sekitar bulan Februari 2017 ini Tuhan sudah menyampaikan pesan kepada kita bahwa para penonton-penonton di channel saya akan mendapat terobosan kehidupan asal dengan tekun mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang paling utama adalah jangan sampai kita mengejar harta dunia ini, pemirsa. Sebab apa gunanya kita memperoleh seluruh harta dunia ini tapi kita kehilangan keselamatan. Namun Tuhan memang berjanji bahwa Tuhan akan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Ditambahkan di dalam Matius 6 ayat 33 memiliki arti kita akan hidup di dalam lebih daripada cukup supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di tahun 2017 ini, bulan Februari, Tuhan sudah berpesan, menyampaikan pesan-pesannya bahwa bulan Juni, bulan depan tinggal beberapa minggu lagi, ada banyak sekali para penonton-penonton saya akan mendapatkan promosi yang bekerja di kantor-kantor. Yang belum berjodoh akan bertemu dengan jodoh yang daripada Tuhan. Asal dengan tekun mengikuti doa dan firman di channel ini. Anda bisa menonton di channel ini, ada playlist bernama Kumpulan Doa. Tonton pemirsa, asal Anda benar-benar tekun dari bulan Februari tersebut, dari bulan itu Anda terus dengan tekun, maka di bulan Juni banyak sekali yang akan mendapat terobosan kehidupan. Tuhan berbicara, maka itu akan terjadi. Kalau manusia yang berbicara, cenderung tidak terjadi. Karena hanya manusia biasa yang berbicara. Tetapi Tuhan bisa berbicara melalui manusia. Dalam bahasa Inggris, man of God, hambanya. Saya tidak lebih baik dari Anda, bisa jadi. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan saya dan Anda, pemirsa, kita mau untuk bagaimana berkenan kepada Dia. Menjaga kesucian, menjaga kekudusan, berusaha dan berdoa, minta anugerah Tuhan. Tuhan, berikan aku anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk pergi dari kubangan dosa ini. Pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Aku berdoa, aku mohon padamu Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Anda bisa berdoa seperti ini, seperti itu pemirsa. Sekali lagi para pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda baru ada kesempatan. Atau baru secara kebetulan. Bukan secara tidak kebetulan, tapi ini secara kebetulan. Ada maksud Tuhan Anda menemukan video ini di channel ini. Maka mulailah buka playlist di channel ini, Kumpulan Doa. Ikutin doa-doa dan pembacaan firman Tuhan. Mungkin belum bulan Juni. Tapi mungkin itu akan terjadi di bulan November. Yang jelas tahun 2017 ini adalah tahun menyeberangi jembatan yang sempit. Kita perlu Tuhan Yesus Kristus. Sejak dari bulan Desember, Tuhan sudah menyampaikan pesan ini, pemirsa. Desember 2016, Tuhan sudah sampaikan, kamu, para penonton-penonton, Anda-Anda semua, akan menyeberangi jembatan sempit yang menandakan kita perlu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jalan, oh Yesus, jalan, oh Yesus, jalan, oh Yesus. Berbicara betapa sulitnya menyeberangi jembatan sempit, bagaikan menyeberangi satu rambut di belah tujuh pemirsa, itu sangat sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kita, menggandeng kita, maka kita akan sampai di tempat penyeberangan. Sesudah di tempat penyeberangan, itu berbicara tentang apa?
kelimpahan dan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai saya dan menyertai Anda. Saya dan Anda ada yang di bulan Juni, ada yang bulan Juli, dan terus, dan 2018, tahun kelimpahan pemirsa. Asal Anda dengan tekun dan jangan sekali-kali mengejar harta dunia ini melebihi daripada Tuhan sendiri. Sekali lagi, buat apa seseorang memperoleh seluruh kehidupan, seluruh harta dunia ini tetapi kehilangan keselamatan. Terima kasih pemirsa, tonton video-video saya dan saya akan terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan dalam pembacaan firman dan doa. Pembacaan firman dan doa, tonton video-video. Terima kasih juga Anda sudah berdoa bagi saya. Dan terima kasih Anda sudah menghubungi saya melalui WhatsApp. Terima kasih melalui LINE. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda dikuatkan, Anda didorong. Tonton, sebab karya Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi Tuhan. Pemirsa, Anda yang belum punya anak, Anda akan diberi anak-anak yang daripada Tuhan. Jangan pernah takut. Anda yang terus punya anak, tetapi mengandung keguguran. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, engkau tidak akan keguguran lagi. Dalam nama Yesus Kristus, aku ambil otoritas nama Yesus Kristus. Dan aku perkatakan kuasa-kuasa roh jahat menimbulkan keguguran. Hancur kuasamu, keluar dari para penonton. Di dalam nama Yesus. Jangan pernah khawatir. Pemirsa, Tuhan beserta saya dan beserta Anda. Sekali lagi terima kasih. Tonton video-video saya yang berikutnya. Dan video-video saya yang sejak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan terutama tuntunan Tuhan di bulan Desember. Anda cari tuntunan Tuhan di bulan Desember tahun 2016. Tuhan berbicara apa? Yang belum terjadi pemirsa, semua yang Tuhan sampaikan, tinggal tunggu waktunya. Sudah banyak sekali yang terjadi. Dan yang belum terjadi sekali lagi, tinggal tunggu waktunya. Pemirsa, terima kasih. Anda berkenan menonton video-video saya. Saya masih mahasiswa. Tapi saya terus bertekun sejak saya masih kuliah di Indonesia, di Yogyakarta. Sampai di sini saya bekerja di hotel berbintang 5. Saya bekerja di perbankan selama 6 tahun. Di dunia bank. Dan saat ini saya kuliah lagi dan saya bekerja. Bekerja sambil belajar. Saya berdoa bahwa apa yang saya pelajari itu akan bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan demi kemajuan kita bersama. Salam sejahtera. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati Anda. Saya mau sampaikan, Tuhan Yesus Kristus, saya mengasihi Anda, tetapi Tuhan Yesus Kristus lebih mengasihi Anda. Dan yang terpenting lagi, Tuhan Yesus Kristus mengasihi Anda lebih dari Anda mengasihi diri Anda sendiri. Tuhan Yesus memberkati saya dan Anda berlimpah-limpah. Amin. Amin.